بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بسيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وجعل الليل والنهار خلفه لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا اشهد ان لا اله الا الله wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'dah Allahumma shalli wa sallim ala habibina al mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain Pemirsa Muat TV yang Allah muliakan alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan segala nikmatnya kebaikan menjadi sempurna kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Allah pertemukan kita kembali dengan bulan yang mulia Allah pertemukan kembali dengan bulan Ramadan bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang senantiasa kita rindukan. Alhamdulillah, oleh karena itu, nikmat yang agung ini marilah kita gunakan untuk sama-sama memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pada edisi kali ini kita akan sama-sama belajar sebuah pelajaran yang sangat penting khususnya bagi kita para ayah dan bunda, para orang tua ketika memasuki bulan suci Ramadan bagi mereka yang memiliki buah hati tentu ingin dan berharap bahwa buah hatinya ikut juga memaksimalkan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini. Ikhwatul iman yang Allah muliakan, pemberi Muat TV yang Allah muliakan, yang Allah muliakan. Memiliki keturunan, memiliki anak adalah merupakan karunia yang sangat agung, nikmat yang sangat besar, karena anak adalah aset yang paling berharga bagi kedua orang tuanya. Banyak orang yang merindukan hadirnya buah hati, banyak orang yang menginginkan hadirnya buah hati, karena memang bahwa ketika seseorang telah menjalin ikatan pernikahan dengan wanita idaman dan pilihannya. Maka setelah itu yang diharapkan adalah lahirnya buah hati. Maka setelah lahir buah hati tentu kita menginginkan bahwa buah hati itu lahir dan tumbuh, berkembang dan dewasa dan bisa menjadi penyejuk pandangan mata. Ikhwat taliman, pemirsa Muat TV yang Allah muliakan. Oleh karena itu, ya bahwa buah hati ini merupakan nikmat yang sangat agung, ya nikmat yang senantiasa dirindukan. Nabiullah Ibrahim beliau adalah bapak kita, bapak tauhid yang juga Allah Subhanahu wa taala berikan ujian. Ya, berupa ditangguhkannya keturunan dengan waktu yang cukup lama. Setelah beliau menikah dengan ibunda Sarah, Allah Subhanahu wa taala tidak kunjung memberikan keturunan. Maka Nabi Allah Ibrahim terus memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hingga kemudian usianya hingga menginjak 86 tahun dalam sejarah sebutkan seperti itu lalu kemudian ya Allah takdirkan mudahkan lembutkan hati ibunda Sarah lalu kemudian mengizinkan Nabi Allah Ibrahim untuk menikah kembali dengan ibunda Hajar maka lahirlah dari lahim ibunda Hajar ya Ismail yang kemudian kelak menjadi seorang nabi yang tentu jika kita mengetahui bahwa Nabiullah Ibrahim telah berdoa cukup lama. Berdoa kepada Allah yang kemudian doanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi habli Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami seorang anak yang soleh seorang anak yang yang soleh Tentu ini merupakan ya nikmat yang dirindukan oleh setiap pasangan suami istri. Ikhwat ya Allah muliakan pemirsa Muat TV. Ketika kita telah dikaruniakan keturunan diberikan buah hati oleh Allah Subhanahu wa taala maka tentu buah hati itu tidak sekedar menjadi ya kesenangan semata, kesenangan permainan semata tetapi harapannya bahwa setelah buah hati itu lahir ya buah hati itu tumbuh dewasa, berkembang lalu kemudian bisa menjadi penyejuk pandangan mata dan itu juga merupakan ya harapan setiap orang tua. Sebagaimana harapan itu juga telah dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim yang juga doanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang bagaimana harapan seorang ayah setelah mendapatkan anak maka kemudian kembali berharap agar anaknya tumbuh dewasa dan bisa menjadi penyejuk pandangan mata. Yang hendaknya itu juga menjadi visi misi rumah tangga kita. Di dalam surat Al-Furqan ayat 74, doa Nabiullah Ibrahim, harapan Nabiullah Ibrahim diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa kepada Allah yang kemudian diabadikan. Walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Orang-orang yang beriman berdoa, walladzina yaquluna rabbana hablana. Orang-orang yang berdoa kepada Allah mengatakan ya rab anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan anak keturunan yang menjadi penyejuk pandangan mata. lil muttaqina imama dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Pemirsa muatifi yang Allah muliakan. Maka setiap orang tua tentu menginginkan anak-anaknya bukan sekedar tumbuh lalu kemudian hanya sekedar bisa bekerja menghasilkan uang tetapi lebih daripada itu menjadi penyejuk pandangan mata. Penyejuk pandangan mata adalah merupakan kenikmatan yang tiada tara. Ya, kenikmatan yang dinantikan. Tentu penyejuk pandangan mata maknanya sangat luas. Ya, tentu akhlak yang baik, tutur kata, baktinya kepada kita, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Yang itu semua apabila kita sebagai orang tua melihatnya, memandangnya, maka akan ada ketenangan yang masuk ke dalam hati kita. Dan itu tentu harapan kita. Tidak cukup sampai di situ. Doa-doa kita adalah al lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan mereka semua pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Pemimpin di tengah masyarakat yang bertakwa, bukan pemimpin di tengah masyarakat yang rusak. Karena apalah artinya menjadi seorang pemimpin di tengah masyarakat yang rusak? kebaikannya sulit untuk kemudian dijalankan ya maka ini ya menunjukkan betapa pentingnya ya mendidik anak-anak kita agar kemudian bisa terbentuk karakter yang baik agar kemudian bisa menjadi penyucu pandangan mata kedua orang tuanya Ikhwat aliman ya Allah muliakan pemirsa Muat TV yang Allah muliakan berikutnya bahwa ya anak yang soleh Anak yang menjadi penyujuk pandangan mata tidaklah lahir begitu saja. Membutuhkan sentuhan orang tua, membutuhkan pengorbanan orang tua, membutuhkan pendidikan kedua orang tua, kerjasama yang apik. ya Sehingga lahir anak yang soleh yang menjadi penyujuk pandangan mata. Yang kelak ya juga bisa doa-doanya menjadi ya wasilah diangkatnya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kelak istighfarnya menjadi wasilah, menjadi sebab kita diangkatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di kedudukan yang tinggi. Bukankah kelak disebutkan di dalam hadis akan ada orang tua yang terheran-heran. Akan ada orang tua yang takjub lalu kemudian bertanya kepada Allah, "Ya Rob, anna lihada. Ya Allah, kok bisa kedudukanku menjadi tinggi seperti ini?" Dia sadar diri bahwa ibadahnya tidak begitu banyak di dunia ini. Mengapa kemudian diangkat oleh Allah dengan kedudukan yang sangat tinggi? Maka kemudian lihat jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Bistikfari waladikalak." Kedudukan yang tinggi itu engkau peroleh karena istighfar anak-anakmu. Anak-anak yang beristighfar kepada Allah adalah anak-anak yang soleh. Anak-anak yang terus berdoa kepada Allah adalah anak-anak yang soleh, dan kesolehan itu tidak lahir begitu saja tetapi butuh pendidikan kedua orang tua kerjasama yang apik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala di sesi dan edisi kali ini ya memudahkan kita untuk sama-sama belajar bagaimana ya mempelajari tentang fikih puasa untuk anak-anak di bulan Ramadan sehingga anak-anak kita bisa maksimal di dalam menjalankan ibadah puasa ya dan insya Allah kita akan sama-sama belajar buku yang sangat praktis buku yang sangat bermanfaat yang ditulis oleh uh, Ustadz Abduh Tuasikal Hafizahullahu Ta'ala ya Beliau membahas dalam kitab ini Dalam buku ini tentang fikih ringkas Puasa untuk anak-anak Dan insyaAllah beberapa edisi ke depan Kita akan sama-sama belajar Mudah-mudahan ini menjadi wasilah ya Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh Berbakti kepada orang tua dan bisa menjadi wasilah Diangkatnya kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.